والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Bapak-bapak, saudara-saudara yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis ilmu yang semoga hal ini menjadi sebab bagi kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini sebagaimana biasa kita akan mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan fikih, yang berkaitan dengan hukum, dan kita telah sampai kepada pembahasan rukun-rukun salat. Kita sebutkan sebelumnya pengertian rukun salat, kemudian pengertian wajib salat dan pengertian sunnah salat. Dan malam hari ini kita akan membahas permasalahan yang sangat penting yang berkaitan dengan salat, yaitu rukun-rukun salat. Rukun-rukun salat kita akan sebutkan satu persatu dan kita akan jelaskan dengan secara rinci maksud dari setiap rukun-rukun yang akan kita sebutkan. Dalam kitab Tashil al-Fiqhi yang merupakan referensi kita dalam kajian ini, penulis menyebutkan bahwasanya arkanuha arba'ata asyar, rukun salat itu jumlahnya 14. Rukun salat itu jumlahnya 14. Dan apabila rukun itu tertinggal, baik karena sengaja ataupun lupa, maka harus diganti rukun yang tertinggal tersebut, meskipun dia tertinggal karena lupa. Jadi tidak gugur kewajiban untuk melaksanakan rukun di antara rukun-rukun salat yang harus kita laksanakan. Adapun rukun yang pertama adalah al-qiyam, berdiri. Jadi rukun salat yang pertama adalah berdiri. Dalam masalah ini ulama menyebutkan berdiri itu hanya merupakan rukun untuk salat fardu saja. Adapun untuk salat sunnah, berdiri bukan merupakan rukun. Artinya apa? Jadi boleh bagi seseorang yang ingin melaksanakan salat sunat, dia boleh dalam keadaan duduk. Boleh dalam keadaan duduk, apakah itu salat rawatib ataupun salat sunnah yang lainnya. Karena rukun untuk salat, karena berdiri untuk salat sunat tidak termasuk rukun. Jadi berdiri hanya rukun bagi salat fardu saja. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qumu lillahi qanitin. Ini merupakan ayat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Allah mengatakan wa qumu lillahi qanitin, artinya dan berdirilah untuk Allah dalam salat kalian dengan khusyuk, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah. Kalau perintah hukumnya wajib. Adapun dalam hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'iman." Salatlah dalam keadaan berdiri, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil yang menunjukkan bahwa berdiri merupakan salah satu rukun salat. Lalu berdiri yang bagaimana, Pak? Berdirinya bagaimana? Timbul pertanyaan, apakah semua bentuk berdiri itu sudah dikatakan sempurna? Atau ada berdiri tertentu yang dilakukan oleh seseorang sehingga berdirinya itu dianggap sempurna? Maka di sini disebutkan al yakuna al qiyamu muntasiban, berdirinya itu tegak lurus menghadap kiblat, itu berdiri yang sempurna. Dan
kakinya sejajar dengan bahu. Jadi kita kalau akan sholat, kita berdiri sempurna, tidak membungkukkan badan, baik ke depan atau membungkukkan ke belakang, atau memiringkan ke kanan atau ke kiri. Tidak seperti itu. Jadi yang berdiri yang sempurna adalah berdiri tegak lurus menghadap kiblat. Itu berdiri yang sempurna ketika salat. Dan kakinya terbuka sejajar dengan bahu. Sehingga dimakruhkan orang yang terlalu merenggangkan kakinya, begitu Pak. Jadi mohon maaf Pak ya, saya harus mempraktikkan ya bagaimana bentuk yang dimakruhkan. Seperti ini Pak, ini dimakruhkan seperti ini. Terlalu lebar. Begini juga dimakruhkan. Rapat. Adapun yang sempurna seperti ini. Berdiri tegak lurus, kemudian kakinya sejajar dengan bahu dan tidak membungkukkan badan seperti ini, dan juga tidak seperti ini, sah salatnya, hanya saja berdirinya tidak sempurna. Dan juga tidak seperti ini, dan juga tidak seperti ini, tidak miring ke kanan dan juga tidak miring ke kiri. Itu rukun yang pertama, berdiri tegak lurus. Maka orang yang berdirinya tidak tegak lurus, maka salatnya tidak sempurna. Salatnya tidak sempurna. Kemudian bagaimana dengan orang yang tidak mampu berdiri? Dia ingin salat fardu. Bagaimana dengan orang yang tidak mampu berdiri? Maka diberikan dispensasi bagi orang yang tidak mampu berdiri, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan." Salatlah dalam keadaan berdiri, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu tidak mampu, maka duduklah. Biasanya orang yang sakit tidak mampu berdiri, maka boleh bagi dia untuk salat dalam keadaan duduk. Kalau tidak mampu juga dalam keadaan duduk, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'ala jambika, maka boleh salat dalam keadaan berbaring, begitu Pak. Jadi agama kita merupakan agama yang mudah, tidak memberatkan seorang muslim dalam melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita melaksanakan kewajiban sesuai kemampuan kita. Kalau kita tidak mampu berdiri, maka boleh kita salat dalam keadaan duduk. Kalau kita tidak mampu salat dalam keadaan duduk, maka boleh salat dalam keadaan berbaring. Itu merupakan kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya adalah rukun yang kedua, takbir atau ihram. Takbir itu al-ihram, yaitu bacaan Allahu Akbar ketika kita akan memulai salat. Dasarnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan kepada salah seorang sahabat, "Idza qumta ila sholati fakabbir." Kalau kamu ingin melaksanakan salat, maka bertakbirlah. Maka ucapkanlah Allahu Akbar. Artinya tidak boleh seseorang mengganti lafaz Allahu Akbar dengan lafaz yang lain. Diganti dengan zikir yang lain, la ilaha illallah atau subhanallah atau alhamdulillah, maka pada saat itu tidak sah salatnya. Karena dia mengganti takbir atau ihram yang merupakan rukun salat dengan nafas-nafas yang lain, dan wajib dengan bahasa Arab. Jadi orang yang meskipun maknanya benar Pak, dalam bahasa Indonesia Allah Maha Besar, kata dia bertakbir Allah Maha Besar, enggak sah salatnya. Karena rukun ini harus diucapkan dengan bahasa Arab. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah, dan ini merupakan salah satu rukun salat yang sangat penting,
sehingga ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Jadi rukun ketiga adalah membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah. Bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah, maka salatnya tidak sah. Salatnya tidak sah. Membaca Al-Fatihah wajib bagi setiap orang yang salat, baik dia makmum, baik imam, makmum maupun orang yang salat sendirian, wajib bagi dia membaca Al-Fatihah setiap rakaat. Berdasarkan hadis tadi, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Namun dikecualikan kapan gugur kewajiban membaca Al-Fatihah. Ini penting kita perhatikan, kapan gugur kewajiban membaca Al-Fatihah. Boleh bagi seseorang untuk tidak membaca Al-Fatihah kapan? Kondisi yang pertama adalah orang yang masbuk, dan ketika dia masuk masjid dia mendapati imam dalam keadaan rukuk. Kan begitu Pak ya, masbuk. Ketika dia masuk masjid, imam dalam keadaan rukuk. Ketika dia masuk saf, apakah dia membaca Al-Fatihah atau langsung rukuk? Maka pada saat itu dia langsung rukuk saja. Tidak perlu membaca Al-Fatihah karena bacaan Al-Fatihahnya sudah ditanggung oleh imam. Dan hal seperti ini merupakan pengecualian. Jadi orang yang terlambat berjamaah dan dia mendapati imam dalam keadaan rukuk, maka dia bertakbiratul ihram dan langsung rukuk bersama imam. Tidak perlu membaca Al-Fatihah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah makmum dalam salat jahriyah. Apa maksud salat jahriyah, Pak? Salat subuh ya. Itu salat jahriyah. Rakaat pertama, rakaat kedua itu kan bacaannya jahriyah. Imam mengeraskan bacaan. Jahriyah artinya imam mengeraskan bacaan. Jadi kalau makmum ikut kepada imam salat berjamaah dan mendengarkan bacaan imam, mendengarkan bacaan Al-Fatihah imam, maka tidak wajib bagi dia membaca Al-Fatihah. Cukup mendengarkan saja. Karena kalau Al-Quran dibacakan, kewajiban makmum, kewajiban orang di belakangnya adalah mendengarkan. Allah mengatakan, wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah. Mudah-mudahan kamu mendapat rahmat kata Allah Subhanahu wa taala, apalagi itu dalam salat. Itu yang kedua, Pak. Jadi makmum dalam salat jahriyah 2 rakaat salat subuh, kemudian 2 rakaat salat maghrib, kemudian 2 rakaat salat isya, itu gugur kewajiban bagi makmum membaca Al-Fatihah. Cukup bagi dia mendengarkan bacaan imam, tidak usah dia mengikuti bacaan imam. Selama dia mendengarkan bacaan imam, maka gugur kewajiban bagi dia membaca Al-Fatihah. Kemudian kondisi yang berikutnya adalah apabila dia mendapati imam sedang berdiri dan masbuk dan tidak sempat lagi dia, imam sedang berdiri dan akan rukuk begitu Pak ya. Tadi kan sudah rukuk, jadi enggak sempat lagi baca Al-Fatihah, maka dia tidak perlu baca Al-Fatihah. Dan sekarang imam dalam keadaan berdiri dan akan rukuk, tidak mungkin bagi dia untuk membaca Al-Fatihah, maka gugur juga bagi dia kewajiban membaca Al-Fatihah. Jadi berapa tadi Pak? 3 keadaan yang mana gugur kewajiban membaca Al-Fatihah. Pada asalnya wajib bagi setiap orang yang salat, baik dia imam, makmum ataupun salat sendirian, wajib bagi dia membaca Al-Fatihah setiap rakaat.
kecuali dalam tiga keadaan. Yang pertama adalah orang yang masbuk, ya, baik masbuknya itu ketika dia mendapati imam dalam keadaan rukuk, atau dia mendapati imam akan rukuk dan dia tidak sempat lagi untuk membaca Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga adalah kalau seandainya makmum mendengarkan bacaan imam pada salat jahriyah. Salat jahriyah. Jadi adapun salat zuhur, salat asar wajib bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah karena itu merupakan salat jahriyah. Salat sirriyah begitu juga wajib bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah pada rakaat ketiga salat maghrib dan rakaat ketiga dan rakaat keempat salat isya. Salat isya rakaat ketiga rakaat keempat wajib membaca Al-Fatihah karena kita tidak mendengarkan bacaan imam. Kemudian yang berikutnya adalah rukuk setiap rakaat. Rukuk setiap rakaat ini merupakan rukun salat yang keempat. Rukuk karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu, wahai orang-orang beriman, rukuklah dan sujudlah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 77 dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma raka' hatta tatma'inna raki'an." Kemudian rukuklah kamu sampai dalam keadaan tumanina, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita membaca surat pendek setelah Al-Fatihah, kita akan rukuk, maka kita bertakbir, namanya takbiratul intiqal, dan nanti itu akan kita bahas dalam wajibatul salat. Jadi takbir itu ada dua, takbiratul ihram yang merupakan rukun salat, yang kedua takbiratul intiqal, takbir perpindahan, perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Jadi cara yang benar kalau kita mau ruku adalah kita seperti ini bersedekap, kemudian jangan kita bertakbir dalam kondisi masih berdiri. Allah, namun kapan kita bertakbir? Ketika kita sudah mulai melakukan gerakan ruku, begitu Pak. Jadi begini, Allahu Akbar, itu yang benar Pak. Jadi kalau kita bertakbir seperti ini, Allah ini salah, dan juga seperti ini salah. Allahu Akbar ini takbir yang salah. Jadi jangan kita bertakbir setelah sempurna kita rukuk seperti ini. Jadi yang benar adalah kita akan rukuk Allahu Akbar. Jadi kita mulai takbir ketika akan rukuk, mulai perpindahan dan berakhir dengan Allahu Akbar, gitu Pak. Sehingga jangan kita menempatkan takbir tersebut di tempat yang salah. Jadi sering kita melihat orang seperti ini, dia berpindah dahulu baru dia bertakbir Allahu Akbar. Ini salah, bahkan bisa menyebabkan tidak sahnya sholat kalau dia tahu. Karena kalau dia membaca takbir seperti ini ketika rukuk, dia telah membaca sesuatu tidak pada tempatnya. Karena ketika rukuk yang kita baca adalah Subhana Rabbiyal Azim, namun yang dibacanya adalah Allahu Akbar, begitu Pak. Ya, kalau dia sengaja melakukannya maka dia harus sujud sahwi. Karena orang seperti ini telah meninggalkan takbiratul intiqal dari tempatnya. Karena intiqal itu perpindahan, takbir yang diucapkan ketika perpindahan.
Tapi kalau dia bertakbirnya ketika sudah seperti ini, artinya takbirnya itu ketika rukuk. Seperti itu, Pak. Jadi sujud yang rukuk yang minimal adalah rukuk yang sempurna seperti ini. Kepala kita tidak ke bawah seperti ini dan juga tidak menonggakkan seperti ini, tapi kita sejajarkan dengan punggung kita. Ini rukuk yang sempurna. Dan jari kita menggenggam telapak tangan menggenggam lutut. Telapak tangan menggenggam lutut. Itu sujud yang sempurna. Lalu bagaimana seseorang yang sujudnya hanya seperti ini? Seperti ini, Pak, ya. Sah rukuknya. Karena rukuk yang minimal itu adalah membungkukkan badan dan tangannya sampai ke lututnya. Itu rukuk minimal, Pak. Boleh, hanya saja kurang sempurna. Jadi yang sempurna, sempurnanya adalah ketika kita rukuk Allahu Akbar. Rukuk sempurna, kita luruskan punggung kita, kemudian juga kepala sejajarkan dengan punggung kita, begitu. Ya, ini rukun yang keempat. Kemudian yang kelima adalah bangkit dari rukun. Jadi setelah kita rukun, kita nggak langsung sujud. Yang kelima, Pak, bangkit dahulu. Itu yang kelima, bangkit dari rukun. Begitu juga kalau kita bangkit dari rukun, kita membaca Sami Allahu liman hamidah. Jadi di bacaan Sami Allahnya bukan ketika sudah sempurna berdiri. Sami Allahu liman hamidah ini salah. Salah begitu, Pak, ya. Karena kalau kita baca Sami Allahu liman hamidah ketika berdiri, berarti kita membaca sesuatu tidak pada tempatnya. Karena Sami Allahu liman hamidah sama dengan takbiratul intiqal. Jadi kita baca ketika proses berpindahnya dari rukuk ke berdiri. Sami Allahu liman hamidah. Jadi tidak dibaca Sami Allah dan juga tidak dibaca seperti ini. Sami Allahu liman hamidah. Itu salah. Jadi dan yang membaca Sami Allahu liman hamidah adalah imam, kemudian orang yang salat sendirian, adapun makmum, Pak, ya, dia hanya membaca. Kalau kita salat sebagai makmum, Rabbana walakal hamd. Jadi begini, Pak, Rabbana walakal hamd. Kenapa kita enggak membaca Sami Allahu liman hamidah? Karena dalam hadis disebutkan kalau kalian mendengarkan imam membaca Sami Allahu liman hamidah, maka kita membaca Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu, begitu. Ya. Ini yang kelima, kemudian yang keenam adalah i'tidal, kembali berdiri tegak lurus, ya. Jadi kalau kita bangkit dari rukuk, kembali berdiri tegak lurus seperti ini, seperti yang tadi, namun pandangan wajah kita adalah ke tempat sujud. Karena disunahkan pandangan kita ke arah tempat sujud, karena untuk membantu kita lebih khusyuk dalam salat. Namun ketika takbiratul ihram yang pertama tadi, Pak, ketika kita akan salat, maka pandangan kita ke depan, Allahu Akbar, baru kita menundukkan pandangan ke bawah. Jadi ketika awal salat, pandangan kita ke depan, menghadap kiblat, bukan ke arah sujud. Karena pandangan ke arah sujud itu bukan ketika takbiratul ihram, tapi ketika dalam salat. Jadi ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, baru kita menundukkan pandangan ke arah sujud. Dan ketika i'tidal, kita disunahkan untuk mengembalikan tangan kita ke posisi semula bersedekap. Sunnah begitu, Pak, ya. Namun kebanyakan kita kan
sami Allahu liman hamidah. Kan begini Pak ya. Boleh juga, tapi sunnahnya seperti ini. Sunnahnya seperti ini. Berdasarkan riwayat yang ada, hanya saja kalaupun kita melepaskan tangan kita juga enggak masalah. Tidak sampai merusak atau mengurangi pahala salat kita. Karena ini diperselisihkan oleh para ulama, ada sebagian ulama mengatakan sunnahnya kembali bersedekap, ada yang mengatakan juga tidak perlu bersedekap. Nah begitu Pak, jadi boleh bersedekap kembali dan atau tidak begitu. Jadi yang kita baca ketika yakinan adalah bagi yang imam, bagi imam membaca Rabbana walakal hamdu, dan juga bagi yang salat sendirian membaca Rabbana walakal hamdu. Adapun makmum hanya membaca yang tadi saja. Rob ketika kapan dia baca Rabbana walakal hamdu? Ketika dia bangkit dari rukuk. Itu bagi makmum. Kemudian rukun yang ketujuh adalah sujud. Ya, sujud. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wasjudu, dan sujudlah kata Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dari di ayat yang kita bacakan sebelumnya, Al-Hajj ayat 77, dan juga dalam hadis disebutkan tsummasjud hatta tatma'inna sa'idan, dan kemudian sujudlah kamu sampai kamu sujud dalam keadaan tuma'ninah. Sujud dari berdiri, dari posisi berdiri tegak tadi, berdiri tegak lurus tadi, kita sujud. Ketika kita sujud, ya, apakah posisinya seperti ini ataupun kita seperti ini, tidak masalah Pak, dua-duanya boleh. Lalu kita mau sujud, kita mendahulukan lutut baru tangan, ya, mendahulukan lutut baru tangan ketika sujud, kecuali bagi yang sudah tua Pak ya, kalau kakinya dahulu mungkin agak berat, mungkin Pak sakit, boleh mendahulukan tangan dahulu begini, boleh seperti ini, dua-duanya boleh. Hanya saja mendahulukan tangan itu bagi yang butuh mendahulukan tangan. Tapi kalau seandainya kita enggak perlu, kita masih muda, masih kuat, maka disunahkan untuk mendahulukan lutut ketika sujud. Mendahulukan lutut ketika sujud itu sunahnya. Dan adapun anggota tubuh yang merupakan bagian dari sujud adalah yang harus kita perhatikan, kaki kita, kemudian lutut kita, kemudian telapak tangan, kemudian wajah. Yang termasuk wajah ketika sujud adalah yang harus kita tempelkan ke tempat kita sujud adalah kening dan hidung. Itu adalah anggota sujud yang tujuh. Tujuh anggota sujud. Dua kaki, lutut, kemudian tangan dan kening beserta dengan hidung. Kalau seandainya ketika sujud ada bagian yang terangkat, dia kakinya diangkat, maka sujudnya tidak sah. Sujudnya tidak sah. Itu perlu kita perhatikan. Kemudian yang berikutnya adalah yang kedelapan, ar-raf'u minas sujud, bangkit dari sujud. Yang kedelapan, kemudian yang kesembilan, duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud merupakan rukun salat, dan biasanya duduk di antara dua sujud itu merupakan duduk yang biasa kita lakukan, bentuknya adalah duduk iftirash. Ya, Bapak mungkin sudah memahami duduk iftirash bagaimana. Ya, duduk iftirash beda dengan duduk tawarruk. Jadi duduk iftirash itu adalah duduk yang kita lakukan ketika kita berada di antara dua sujud dan ketika kita berada dalam tashahud awal, duduk iftirash namanya.
itu rukun yang ke 9. Kemudian rukun yang ke 10 adalah tumakninah. Nah, tumakninah dalam seluruh rukun. Apa itu tumakninah? Tumakninah artinya diam sebentar. Diam sebentar. Artinya begini, Pak. Jadi ketika seseorang akan ketika seseorang berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang berikutnya, dia sujud rukuk seperti ini, maka dia diam sebentar, itu sudah dikatakan tumakninah. Tumakninah. Namun kalau seandainya ada orang seperti ini, Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, itu yang tidak tumakninah. Kalau dia tidak tumakninah, maka batal salatnya. Jadi orang yang tumakninah, Pak, dia berhenti sebentar ketika berpindah dari satu gerakan ke gerakan. Jadi kedua seperti ini, dan ini sekarang rakaat kedua, akan ke rakaat ketiga, dan dia lupa tasyahud awalnya. Langsung dia bangkit seperti ini. Kalau sudah sempurna berdirinya, tidak boleh lagi dia balik ke tasyahud awal. Kan tertinggal, Pak, ya? Tertinggal. Maka salatnya sah, dan kekurangan itu harus diganti dengan sujud sahwi. Betul sekali. Tapi kalau tasyahud akhir, dia sedang duduk, duduk akhir sekarang ini, duduk akhir salat subuh, setelah membaca duduk terakhir setelah sujud Allahu Akbar, kemudian dia langsung salam, atau Allahumma salli ala Muhammad dibaca terlebih dahulu, lupa dia tasyahud akhirnya, dan ingat setelah salat, ingat setelah salat, oh tadi aku belum baca tasyahud akhir, maka dia harus membaca balik salat lagi, kembali salatnya, kembali duduk untuk membaca tasyahud akhirnya. Tasyahud akhirnya, kemudian baca salawat, baru dia mengucapkan salam, dan setelah itu ditambah dengan sujud sahwi, begitu, Pak. Jadi tidak boleh langsung diganti dengan sujud sahwi, tidak bisa. Karena itu rukun harus dikerjakan. Tidak boleh di
ditinggalkan. Berbeda dengan tasyahud awal tadi, boleh ditinggalkan karena lupa, namun diganti dengan sujud sahwi. Adapun tasyahud akhir tadi harus dikerjakan, dikerjakan walaupun tertinggal karena lupa, harus dikerjakan. Kemudian yang berikutnya adalah julus di tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir. Jadi bacaan juga, bacaannya rukun, duduknya juga rukun. Rakaat terakhir subuh, rakaat terakhir zuhur, rakaat terakhir asar, rakaat terakhir maghrib, dan rakaat terakhir salat isya, tasyahud akhirnya attahiyatu lillah wassalatu wattayyibatu wassalamu alayka, itu rukunnya, dan duduknya juga merupakan rukun. Satu paket dia. Ya. Kemudian yang ke-13 adalah at-taslim, mengucapkan salam. Jadi jangan ada
kita di duduk dan duduk. Secara cepat, yang pertama adalah salat seluruh takbir, kemudian yang kedua adalah bacaan sami Allahu liman hamidah bagi imam dan bagi orang yang salat sendirian, kemudian yang ketiga baca rabbana walakal hamdu. Itu untuk seluruhnya, makmum, kemudian imam dan juga orang yang salat sendirian. Kemudian yang keempat, bacaan Subhana Rabbiyal Azim. Yang kelima, bacaan Subhana Rabbiyal Azim. Yang ketujuh, duduk. Sunnah salat artinya salat. Yang pertama adalah mengangkat takbir ihram. Itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Bagaimanakah cara mengangkat tangan yang benar? Kita mengangkat tangan sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga. Itu sunnahnya, Pak ya. Mengangkat tangan sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga, itu sunnahnya ketika kita bertakbir atau ihram. Hukumnya sunnah. Dia hanya mengangkat tangan ketika bangkit dari rukun. Adapun ketika sujud kita enggak perlu mengangkat tangan. Memang tidak ada sunnahnya mengangkat tangan ketika sujud. Kemudian yang berikutnya adalah bersedekap begitu Pak ya, bersedekap meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Meletakkan tangan bentuk yang disunnahkan begitu Pak, yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga bentuk yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Allahu Akbar, menggenggam pergelangan tangan kiri seperti ini. Allahu Akbar. Kemudian yang kedua, meletakkan telapak tangan kanan di punggung tangan kiri. Yang pertama seperti ini. Yang kedua seperti ini. Yang ketiga, meletakkan telapak tangan kanan di lengan tangan kiri. Tanpa menggenggam Pak ya. Jadi yang pertama seperti ini. Yang kedua seperti ini. Yang ketiga seperti ini. Tidak perlu seperti ini Pak.
Jadi menggenggam hanya di pergelangan saja. Lalu di manakah posisi tangan ketika setelah bersedekap? Maka yang pertama boleh di antara pusar dengan dada seperti ini, atau di pas di tengah, pas di pusar kita, atau di bawah pusar kita. Namun yang seperti ini dimakruhkan. Ini terlalu memaksakan diri untuk, agak susah seperti ini Pak ya, kalau kita meletakkan di sini. Makanya cukup di sini saja, di dada, di antara pusar dengan dada kita, kemudian di pusar kita, kemudian di bawah pusar, itu boleh. Itu variasi-variasi atau pilihan-pilihan bagi seseorang meletakkan. Dan satu lagi Pak, yang dimakruhkan adalah begini, mungkin ada beberapa keadaan, mungkin kita sering melihat di beberapa masjid, ketika dia bertakbir, kemudian meletakkan tangan seperti ini Pak, di sebelah kiri Pak ya. Ini dimakruhkan seperti ini, dimakruhkan. Jadi ini dimakruhkan, satu lagi seperti ini. Nah gini Pak, Allahu Akbar, ini makruh. Ini makruh, kemudian juga ini makruh. Jadi yang sunnah ada seperti ini, kemudian begini, kemudian seperti ini. Nah, gitu Pak, nggak susah, insya Allah mudah. Kemudian melihat ke tempat sujud ya, itu sunnah karena itu membantu agar kita lebih khusyuk ketika sholat. Artinya kalaupun kita melihat ke depan ke arah kiblat nggak masalah juga, nggak masalah. Adapun sunnah-sunnah yang berbentuk bacaan atau ucapan adalah doa istiftah. Doa istiftah hanya dibaca ketika rakaat pertama saja Pak. Rakaat pertama saja. Itu banyak variasinya, banyak bacaan-bacaannya. Boleh kita memilih salah satu. Yang diantaranya adalah Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Atau subhanaka Allahumma wa bihamdika. Apa lagi Pak? Kelanjutannya. Biasanya Bapak baca apa Pak kalau istiftah Pak? Allahu ba'id Pak ya. Ya. Sunnahnya kita disunnahkan juga ketika kita banyak menghafal bacaan-bacaan tersebut, disunnahkan memvariasikan. Jadi kalau salat subuh kita baca Allahumma ba'id, salat zuhur kita baca subhanakallahumma bihamdika wa tabaraka subhan. Salat asar kita baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathir. Itu sunnahnya. Jadi sambil kita membaca istiftah, kita juga disunnahkan untuk memvariasikan bacaan. Tidak hanya itu saja yang kita baca. Jadi maka kita dianjurkan untuk menghafal doa-doa tadi. Dan itu juga mengandung doa. Di antaranya adalah bacaan tadi, Allahumma ba'id baini, ya Allah jauhkanlah antara aku dengan kesalahanku sebagaimana engkau menjauhkan antara barat dan timur, itu artinya. Itu merupakan doa yang sangat sangat agung. Kemudian baca basmalah juga sunnah Pak. Jadi basmalah yang kita baca sebelum Al-Fatihah itu hukumnya sunnah. Walaupun menurut sebagian ulama hukumnya basmalah itu bagian dari Al-Fatihah, tapi wallahu a'lam menurut kitab yang kita baca ini, basmalah itu hukumnya sunnah. Jadi kalau enggak dibaca juga enggak ada masalah karena hukumnya sunnah. Kemudian membaca ta'awudz, membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kapan kita baca? Setelah baca istiftah, kita membaca ta'awudz sebelum baca Al-Fatihah. Karena Allah mengatakan wa idza qara'tal Qur'an fasta'in billah. Kalau kamu ingin membaca Al-Qur'an maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan. Dan kita baca boleh setiap rakaat. Dibaca setiap rakaat ketika akan membaca Al-Qur'an, ketika akan membaca Al-Fatihah. Boleh diulang setiap rakaat membaca ta'awuz namanya, bacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian bacaan amin setelah Al-Fatihah itu juga disunnahkan. Kemudian membaca surat-surat pendek setelah Al-Fatihah di rakaat
pertama dan kedua, ya, dan juga subuh rakaat pertama, rakaat kedua, zuhur rakaat pertama, rakaat kedua, begitu juga maghrib dan isya. Kemudian di antara perkara sunnah juga adalah menambahkan zikir-zikir, zikir-zikir rukuk, menambahkan, melebihkan bacaan zikir rukuk dan zikir sujud yang tadi wajibnya hanya sekali, maka disunnahkan untuk melebihkan bacaan minimal maksimalnya 10 kali pembacaan. Maksimal 10 kali itu maksimalnya. Ya. Dan boleh 3 kali. Ya, 3 kali. Dan kemudian yang perkara yang disunnahkan juga adalah doa setelah tasyahud sebelum salam. Ini banyak dari kita yang mungkin tidak memperhatikan masalahnya, padahal itu merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan. Bahkan Rasulullah SAW pernah menasihatkan, memberikan wasiat kepada salah seorang sahabat Rasulullah SAW, jangan pernah engkau meninggalkan doa ini di setiap akhir salat, kata beliau kepada Mu'az bin Jabal kalau enggak salah. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu doa. Ini salah satu doa yang kita baca setelah tasyahud dan sebelum salam. Doa yang lain adalah Allahumma inni a'udzubika. Apalagi Pak doa yang lain? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, a'udzubika min adzabin nar, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, wa a'udzubika min syarri fitnatil masiihid dajjal. Dan doa-doa yang lain. Boleh doa-doa yang lain. Yang penting itu mengandung kebaikan dunia dan akhirat bagi kita. Lebih kurang demikian Pak ya. Secara umum telah kita selesaikan, kita bahas hal-hal yang berkaitan dengan rukun salat, kemudian wajibatus salat dan sunanus salat. Dan ini penting bagi kita untuk memperhatikan permasalahan ini. Kita harus memahami mana yang merupakan rukun yang tidak boleh kita tinggalkan, kemudian mana yang menjadi wajib yang harus kita kerjakan. Tapi kalau kita lupa mengerjakannya, maka itu tidak mengganggu kesahnya salat kita. Tapi harus diganti dengan sujud sahwi. Adapun sunnatus shalah, lebih baik kita mengerjakan daripada tidak mengerjakannya. Karena hal itu akan menambah kesempurnaan salat yang kita lakukan. Allahu a'lam. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak, kita cukupkan sampai di sini. Saya tutup dahulu. Saya berikan kesempatan bagi bapak-bapak untuk bertanya. Baik bertanya langsung atau silakan juga dengan tulisan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa